Selamat pagi guys. Sekarang gue ada di rumah gue di Bekasi. Balik lagi ke channel gue di YouTube. Ya, jangan lupa subscribe dan like. Udah nyampe Maxbox Orange County dan masih menunggu teman-teman yang mau meeting. Nah, nanti gue coba wawancarai ada sales terbaik tim kita, dan bulan ini dia promosi untuk SPV. Nanti coba kita wawancarai deh. Ya, air dulu dong. Sudah hampir 4 bulan ini kita dapat finish terbaik dengan piano. Nah, aku pengen adik cerita dong, gimana sih bisa menciptakan seorang danang. Saya tinggal gitu, itu tadi atakan saya gitu. Oh gitu? Tadi pencet gitu. Udah nih, 28, 29. Oh, kita ketinggalan. Banyak alasan, ayo. Bingung kan jawabnya kan? Kenapa bisa menciptakan seorang danang itu, gimana ceritanya? Bisa diceritain gak ke teman-teman dia? Nah, inilah salah satu contoh SPV yang gak pernah. Ya, makanya harusnya diceritain dong, kok bisa menciptakan seorang. Cerita pameran. Diprotes. Pameran, jadi terus ya, V-nya bingung mau jawab apa. Kalau begitu kita langsung tanyakan aja ke Danang, ya. Ada nggak? Ada komen. Salesnya ada yang bisa jadi V untuk menjadi, ya. Oke, ciptakan Danang-Danang lagi. Oke, ya, terus dulu dong. Menceritakan. Ya. Danang ini sales terbaik kita, ya. Dan bulan ini promosikan jadi SPV. Mungkin Danang bisa ceritain nggak tips-tipsnya apa aja sih? Aduh, Pak, lagi minum. Tips-tipsnya apa aja nih bisa jadi jualan berapa sampai per hari ini udah berapa ya, Pak? Berapa? Saya lupa, 33 kalau nggak sih. 33 UTV. P3U-nya udah berapa? P3U-nya baru 21 karena susah, customer-nya suruh milih unit. Ya. Iya. Yeah. Nah, ada nggak tips-tipsnya nih, Mas Danang? Tipsnya ini aja, tekun aja, rajin aja, sama jalanin aja. Masalah nanti hasil kita bagaimana, nanti Tuhan akan memberkati gitu, akan memberikan jalannya lah kalau memang itu rezeki kita gitu. Okay.
Jadi nggak usah mikirin rezekinya dulu, hasilnya dulu, tapi tekunin dulu yang udah ada dulu, yang ada pekerjaan kita gitu. Oke. Oke. Mas Danang Triyono ya, selamat ya. Udah dipromosin jadi SPP. Thank you, Pak. Jualannya tambahin. Amin. Lagi, oke? Iya. Sip. Yang kirimin dong, yang video dong. Eh, 26 ada. Belum ada, kan di grup ada semua ini. Ada yang video. Ada. Persiapan mau meeting hari ini dengan anak-anak ya, SPP. Di grup apa? Kita properti. Halo guys, tadi gue udah selesai meeting sama teman-teman SPP. Sepertinya hari ini cukup. Dan jangan lupa subscribe Kita Properti Indonesia atau channel pribadi gue di Winnie Muhammad. Dan jangan lupa like and share. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya mungkin gue akan bagi-bagi tips buat teman-teman yang bergerut dalam sales properti